Hai hai hai, kembali lagi bersama saya Han Chandra di YouTube channelku. Dan di video kali ini aku akan share dan aku akan kasih lihat apa yang ada di dalam tas aku ini. Jadi ini backpack yang paling suka aku bawa. Ini backpack dari Aldo, berbahan kulit. Nice. Dan kita langsung lihat aja apa isinya. Nah, ini yang jadi favorit aku. Aku selalu bawa laptop, jadi kemana-mana bisa sambil kerja. Entah itu kerja untuk editing, entah itu untuk backup, editing video, dan editing foto tentunya. Terus sama kadang-kadang juga kan bikin ilustrasi di laptop ini. Laptop ini udah dari zaman aku awal kuliah sampai sekarang. Jadi ini laptop sangat berharga. Kalau sampai hilang, jangan sampai deh, pokoknya isinya itu kayak lebih penting daripada apapun, handphoneku sekalipun. Laptop ini MacBook Pro 13 inch. Terus di sini aku biasanya jarang banget pakai mouse. Jadi partner aku ini Wacom. Aku biasa bikin buku, aku bikin apapun, meskipun cuman googling atau cuman searching, aku pasti pakai ini. Wacom ini berfungsi banget untuk apapun. Jadi aku udah jarang banget pakai mouse. Sama ini aku beli pada zaman waktu kuliah. Sampai sekarang masih bisa kepake. Udah sekitar 3 tahunan lah. 3 tahun yang lalu. Terus ada apa lagi nih? Notebook. Moleskine notebook edisi Mickey. Kalau kemarin kalian lihat di bedroom tour aku yang edisi Valentine, aku tidur sama Mickey. Di sini juga notebook aku Moleskine Mickey. Ini waktu itu aku beli waktu diskon di JDID. Moleskine ini favorit banget karena salah satu notebook favorit aku. Kalau misalnya aku ada ide atau apa, pasti aku tulis di sini konten-kontennya. Terus kalau hari Minggu ada sermon, aku juga catat di sini semua. Jadi ini wajib aku bawa di tas backpackku. Terus ada hard disk eksternal. Ini buat konten-konten YouTube aku. Kalau laptop aku udah nggak masuk lagi, aku selalu backup di sini. Kita ada apa lagi? Ada handphone. Aku cuma punya satu handphone karena aku nggak bisa, orangnya nggak ribet, jadi cuma butuh satu handphone aja. Kalau misalnya pakai dua handphone tuh kayak terlalu banyak, kan ada beberapa orang yang bawa handphone banyak ya. Dan tentunya power bank, nggak boleh sampai lupa. Kalau lupa nggak bisa update Instastory. Ada masker. Ini masker ini aku pakai kalau misalnya lagi naik Gojek, karena kalau lagi darurat pasti aku menggunakan masker ini. Kadang-kadang kan Gojek atau Ojek itu nggak menyediakan masker. Terus di sini juga ada earphone. Ini adalah earphone favorit aku. Ada vitamin. Terus ada kamera. Aku bawa kamera juga kemana-mana. Aku menggunakan Fujifilm X-T10. Jadi kemana-mana aku bawa kamera ini. Biasa aku pakai untuk foto-foto di Instagram. Untuk konten-konten di Instagram aku pakai kamera ini. Terus bawa juga kacamata. Aku pakai kacamata karena aku punya -2 kiri kanan sama 2 something ya. 2,25 gitu kalau nggak salah kemarin terakhir cek. Semoga nggak nambah lagi. Terus aku bawa ini kalau misalnya pergi kemana-mana nge-gym atau harus mandi, isinya itu skincare. Ada wax di sini yang pertama, ada sampo aku masukin ke tempat. Terus ada facial wash, ada dental floss. Di sini juga ada airdrop, ada obat jerawat, ada SPF, ada sisir, dan ada lip balm. Gitu aja sih yang aku bawa. Dan itu semua sih yang aku bawa setiap harinya di backpack aku. Okay, lumayan banyak juga ya barang bawaan aku ternyata. Jadi aku kenapa suka pakai backpack itu karena di sini muat banyak. Aku bisa masukin laptop, aku bisa masukin kamera, aku bisa masukin Wacom aku, bisa masukin notebook aku, bisa masukin skincare, banyak banget ya bawaannya. Soalnya kan kadang-kadang sehari itu aku nggak cuman stay di satu place. Jadi kadang-kadang harus nge-gym, kadang-kadang aku harus meeting, kadang-kadang aku juga harus bikin konten. Jadi kayak butuh satu tas yang bisa bawa segalanya, bisa bawa banyak. Jadi ini kayak kantong Doraemon aku. Kalau ditaruh di depan, kayak kantong Doraemon, bisa ada semuanya. Oke, gitu aja dari apa yang bisa aku share hari ini di video ini. What's on my back? Thank you for watching. Nanti aku akan bikin
konten bag atau tas-tasku yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Thank you for watching and see you di next video. Bye.